Ini belum yang bisu lah Pak Tifa ya. Mana? Sakit banget. Pecat Pak, pecat. Coba tas. Ih, udah merah banget ya tas. Iya, biru nih. Serius. Kamu ambil ini tuh yang hijau itu semprot dikit. Gatel banget. Iya, sini. Ah, aku mau pecat dikit. Sini, tengkurap yang bener dong. Nah. Iya, itu pakai itu. Bisu banget nih. Hmm? Sudah apa? Apa? Nah, kita nyemprotnya tuh di sini dulu. Masih berasa nggak ya? Berasa lah. Ini? Perih itu udah perih banget kok. Oh, kalau perih banget, ya diem dulu dong. Iya, ini tas ya. Sudah, dulu tas. Waduh. Nah, gimana? Aduh, coba deh sempat pakai ini. Perih tau. Cikal. Sini. Jagal nih orang. Oke, sini dulu. Papa pencet dikit. Kok malah ini? Susah banget. Udah mau di situ. Iya, tempatnya susah ini. Namanya di stetchen. Udah, sakit. Lagi. Sakit. Tunggu dulu, dipencet dibuang airnya gitu loh. Iya, sebentar. Ih. Makanya jaga kebersihan, mandi dong. Jaga. Lu ngatur sih, Kimak. Iya, ini pergantian musimnya begini kak. Lah kalau rajin mandi nggak gitu juga kan ya tas. Percaya. Aduh, sakit banget sih. Eh. Tahan dulu, baru tutupnya doang. Tutupnya gitu. Juga sakit tak. Mana perih banget. Iya diem dulu, pakai alkohol mana? Jangan ini jangan terlalu dekat juga, nggak kelihatan papanya ya. Sudah. Kamu diterak dulu tas. Nice mak, nice. Di siapa? Wes, akhirnya belum begitu keluar ya tas. Iya, belum keluar sama. Ngawal orang berandak nih. Aku kalba tenang. Di banda mana ini? Ini kayak kami tetap gitu lah. Coba terus kayak gini. Perih banget tau kamu mak. Ibu. Udah nggak gatel kan? Perih, gatel. Biar pengen coba dulu, oke. Berapa? Nah. Gitu. Tas yang pencet. Wah, ngambil sepatu. Apa? Geli tau. Ayo beli. Ya. Siap. Nah, kamu ini gini kalau perih. Berarti udah enggak gatal kan? Berarti sekarang perih. Perih tapi kakak enggak tahu. Makanya rajin bersih-bersih ya, tas. Makanya. Toko iya gue kan semprotnya, kan? Enggak ora. Gatal biasa. Ngapa nih nyemprotnya sampai ke depan-depan sih perihnya? Depan bagaimana? Depan kan normal. Mau dijebluk tas. Lu masih ketawa berarti enggak tas itu pura-pura tas. Temenan sakit kok. Ini perih. Biar enggak sakit, Pak. Ya enggak begitu kayak gini nih. Kayak sakit sebelah sini toh. Sini pegel enggak, Mas? Ini pegel lama-lama di ini sih lama. Sakit enggak sini? Dibilang perih sampai depan loh. Kamu tembusnya semprotnya bagaimana sih? Enggak mungkin ya tas. Anu pakai celana kok ya. Kecuali kalau enggak pakai celana lah bener ya tas. Pakai celana gimana bisa ke depan itu kan memang urat dari pantat sini sampai ke depan sampai ke atas kan nyambung semua. Perih kok. Ya iya misalnya enggak. Sekarang yang perih di sini. Coba kamu tahu perih di sini dari mana? Tahu.
dari mulutnya mama yang teriak-teriak bilang perih. Itu? Bener enggak? Panas banget bener nih. Asli panas. Nah, terus mau diapain? Jangan dicuci dulu, biarkan obatnya. Ganti celananya. Oh. Ya kan obatnya bekerja dulu ya, Tas. Makanya jangan ngeluh di depan papa ya, Tas. Celananya disemprot ya, semriwi semua. Enggak ada yang nyemprot celana ya, Tas. Iya, tembaknya anak papa, papa telu, Pak. Enggak, kalau udah nggak terlalu kok. Apanya? Apanya? Ini nih, ilalat, enggak nama. Ah, tai lalat mah banyak, Mama. Lah, banyak ini mana? Wis, lagi muda. Ini masih gila, Pak. Ya. Sampai ke depan. Oh, semprot ini mah enak berasa. Memang, saya juga sering. Cuman belinya aja yang susah. Yang satu berapa? Satunya murah 10.000, tapi ongkos kirimnya 32.000. Paling murah. Ongkos kirimnya paling murah. Paling mahal berapa, Pak? Panas kayak gini. Panas beneran asli. Sampai 40.000 kan? Ini adem ya. Om nasi tas, mama gorengin. Oh. Apa? Kapan? Mau goreng kapan besok? Iki sekarang mau minta goreng. Ya gorengnya terserah lu pada yang mau goreng lah, jangan suruh saya kerja sibuk. Ayo kan? Wah, oh, sekarang goreng ayam ya nih. Mama ngasih. Goreng paha. Iya, bukan paha satu. Jam berapa sih? Banteng serutu. Wah, pandai baik mandi ini. Ya melu. Wah, mana berat aja. Konyol. Sakit. Jangan, Tas. Kamu jangan gigit mama dong. Apa juga ini? Aku. Aku yang gigit, didorong kamu.